Berarti dan bisa diusir dan nyaman bagi perkembangan peserta didik. Tiga, menghargai hak-hak anak, menjadi motivator paling bagi kakak sekaligus sahabat dari peserta didik. Empat, menciptakan sekolah bebas dari vandalisme, kekerasan fisik dan non fisik. Lima, menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, minuman keras dan narkoba. Enam, membangun suasana sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan sepak pendidikan setelah keluarga. Tujuh, menciptakan lingkungan sekolah bebas pornografi dan pornografi. Sepuluh, ramah anak. Anak tenang. Orang tua.